Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulai sudah suaranya tadi ya. Di malam Jumat yang kali ini yang mencekam seperti biasa tuh. Alhamdulillah kita ada waktu lagi untuk segmen Glubuster di sini. Ya. Di tempat yang tidak bisa dikasih tahu di mana ya, seperti biasa kita sedang ada di Center of Bandung City. Ya, setengah-tengah. Hari ini akan serius. Saya Ustadz Asli, ya. Bukan kiriman lagi yang katanya orang pintar, tapi ternyata kurang pintar ya. Karena segmen terakhir kemarin kita ada di satu gudang di tengah kota Bandung juga. Kita was-was sebenarnya. Karena kenapa di tengah jalan kita nggak tahu kalau kiriman itu sebenarnya bukan orang pintar. Dan tapi kali ini saya nggak sendiri. Kalau kemarin saya dengan warlock ya, warga lokal yang kurang hilang kan sama kiriman. Kalau sekarang saya ada benar-benar asli. Ini serius ini soalnya ini. Ada Rizky Tonga nih teman saya. Ini beliau yang menikah di Bandung. Kalau gimana? Sakit? Sehat? Oke. Ya, ini salah satu squad kita dari Palembang. Katanya influencer juga. Satu lagi siapa ya yang dari Bandung Coret itu lupa saya namanya. Mang Arif. Selamat datang. Selamat datang. Ini teman saya, ini teman saya juga. Jadi ini jangan serius sih, nggak temenin. Jadi sok jadi kadang. Enggak, hari ini memang serius. Serius. Kita akan explore soalnya hari ini. Enggak kayak kemarin, Rey. Iya. Ya, sampai Ustadznya aja sih serian kalau kemarin. Ya. Kalau sekarang harus serius. Memang kita bisa serius ya? Soal bisa apa-apa. Biarin dulu kayak gini. Biar nanti lihat kayak gimana ya. Kita ya. Akan sampai ada segmen uji nyali segala macam. Kita lihat nanti. Siapa yang, yang mau uji nyali? Ya. Kalau kita kasih tahu di brief nanti nggak ada yang mau datang ke sini. Ya. Bapak Rizky Ritonga gimana? Ikut acara Glubuster ini. Ada pengalaman-pengalaman tertentu nggak yang pernah dialami sebelumnya? Kalau pengalaman sih... dulu sih gimana nggak ada Pak Arif, maaf ya saya teman saya. Kalau Pak Arif gimana? Alhamdulillah nggak usah dir. Katanya Pak Arif juga kan penyuka pengeksplor tempat-tempat seperti ini. Saya sebenarnya kalau mengeksplor enggak ya. Oke. Sekarang ngajakin gitu. Oh ya. Cuman karena saya mah di lembur gitu. Di lembur jadi, ya iya. Jadi kalau misalnya di dekat rumah teh banyak kuburan gitu, jadi memang tanpa disengaja juga saya mengeksplor gitu loh. Tapi kita nggak bertiga, karena ini segmennya serius, kali ini Glubuster. Jadi sekarang saya ditemani oleh Bapak Ustadz yang asli. Asli ya? Nggak kawai-kawai ya? Masuk. Asli. Masuk boleh ditarik. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa katanya tadi ada yang nanya, kenapa nggak bawa ini, nggak bawa pendeta? Enggak, saya kenalnya sama Ustadz aja. Salah. Ah, mari Pak Ustadz. Ini baru Bapak Ustadz. Assalamualaikum. Siap Ustadz. Nah, alhamdulillah hari ini kita ditemani dengan yang asli, bukan yang kurang pintar. Iya. Sekarang beneran. Pun tentu Ustadz kemarin Pak ikut juga kan, lihat Pak yang kemarin saya bawa. Nah, kabur Pak. Mungkin malam ini kita akan mulai dari sekarang. Baru dah ditemani oleh ada Bapak Ustadz, ada Tonga dan ada Mang Arif di sini dengan mengucapkan bismillah sama-sama ya, kita akan memulai acara ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sekarang, bagaimana kelanjutannya tontonin ya dari awal sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa cincatunya? Kampingan sini semeternya ini berapa? 8 juta. 8 juta tanah 17 hektar gimana? Tiga tumbak ya. Mari. Sudah sampai di sini. Mari Pak Ustaz. Mari. Astagfirullahaladzim. Oke Barudak ya, teman-teman yang ada di Sabang sampai Papua, Sabang, Cihamplas ya, yang ada di kampung mana? Kampung Inggris.
terus di Baru. Kampung Gajah ya. Kita udah ada di satu spot di sini ya, sama Bapak Tonga, sama Bapak Arif, sama Bapak Ustadz juga kebetulan. Kita akan menguak dulu tempat pertama ini ya. Menguak tempat pertama ini. Mungkin saya serahkan dulu ke Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz di sini Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah ini tempat lumayan kalau di sini ya. Lumayan apa? Lumayan apa? Lumayan terang doang Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi. Ini pohon ini biasanya mereka di sini nih berkeliarannya. Jenisnya perempuan. Oh, enggak ya sudah. Ke sana. Sudah punya, saya sudah punya. Di sini, lagi ke sini. Jadi kayak tempat nongkrong gitu ya? Iya. Oh. Ya bisa dikatakan tempat nongkrong lah. Oh, sama lah ya kayak kita Pak Ustadz ya. Senangnya mereka itu di sini. Oh. Dia itu di sini sebenarnya. Oh. Karena daerah sini. Daplak. Oh, daplaknya ini. Insya Allah ini lumayan. Wow. Buat mediasi. Nah, tadi Pak Ustadz saya pas di belakang itu ketemu satu benda asing banget. Nah, ini apa ya Pak Ustadz? ada isinya nggak ini? Mustika. Mustika. Tadi Bapak narik. Kirim, narik. Kiriman. Oh. Ini apa beda soalnya batunya cuy. Masya Allah. Imam batu tatap akan. Oh, batu tatap akan kalau ini. Tuh, sudah mengerti Anda. Jadi ini mungkin kita bisa menemukan ini di mana saja ya. Anda ke Braga pun pasti ada ini baru dah. Ya. Oh, bukan di sini doang. Bukan di sini doang. Oh. Ini mustika tersebar seluruh Indonesia. Oh. Jadi common seluruh dunia. Namanya Batako. Batako. Iya betul. Nah, jadi jangan serius-serius amat baru dah. Ya, tenang. Ini baru mulai. Nanti kita akan ada uji nyali. Mungkin sekarang Pak Ustadz. Gimana kalau melakukan mediasi dulu? Mediasi boleh. Boleh diajak ngobrol sama kita nggak? Insya Allah. Kalau tergantung jenisnya ya, kalau dia bisa mau diajak ngobrol, silakan aja diajak ngobrol ya. Nanyanya boleh. Nanya? Saya hadirkan lah. Siap. Nanti deg-degan aing eh. Aing. Yang perempuan aja, mediator perempuan. Aduh ya Allah. Minum ya. Kita coba ya pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa Taala selamatkan. Insya Allah kita hadirkan, insya Allah ya kita orang yang ada di sini. Bentar Pak, bisa masuknya ke saya? Bisa salah sasaran? Ini bisa terkacir ini mah? Kita kan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Maaf nggak mengganggu ya, maaf ya. Sudah mengganggu ya. Sudah lama di sini. Lama. Berapa tahun dia merusuh? Perempuan apa lagi nih yang hadir? Sekarang mau nanya, boleh? Neng, saha wasa neng? Nami, saha nami? Kalau bisa digambarkan, seperti apa Pak Ustadz ini? Sosok perempuan. Senang aja. Kumpulnya di sini. Iya. Dakwaan. Ini salah satunya saya hadirkan. Dari mereka ini yang lumayan di antara yang lain ini. Soal rajanya ya. Ah, ratunya. Boleh nanya? Boleh, boleh silakan. Teratu. Oh, beda. Atu, itu yang bagus tim. Sap. Pemanin. Iya, di sini. Iya, kita kan namanya di sini. Ini kakak, kok nih? Saya baru ini lagi kakak. Oke, bahasa yang betul, Pak. Ini
Kakak siapa? Bentar. Nyai, maaf. Kalau kita nggak mau tonton apa? Kalau misalnya bisa digambarin nih, kalau besok apa aja mau tonton? Ada nggak area yang memang tidak boleh sama kita? Jangan dekat air. Oh, jangan dekat air. Itu lebih rapan. Itu dia itu biasanya begitu ya. Kalau satu tempat dia larang itu dahsyat. Dia itu nggak mau diganggu sama sekali. Air di bawah kolam di mana? Oh, di bawah. Baru mau ke sana kita. Terkecuali kalau sudah punya izin dengan di sana. Oh iya, udah kayak BUMN di sini. Oh, ada birokrasi yang harus dituju dulu. Oke. Nyai kan sebagai ratu, Nyai pun ternyai. Nyai sebagai ratu, masa kalah sama orang-orang yang di sungai? Nah. Oh, berarti ada kekuatan yang lebih besar. Berarti di alam sana juga ada BUMN, Pak. Ada sub bagian. Ada sub, mungkin ini kabag ya. Ah. Ya, di sana juga ada kabag, beda kepala, beda izin. Ada keuangan. Ya, dia tidak mau diganggu orang-orang, jadi mungkin harus ada izin dulu lah. Kalau orang sudah bilang mah pamit dulu. Kalau bebejaten. Kulon won lah. Baiklah kalau begitu. Mungkin gitu pun Pak Ustadz. Ya. Kasihan, takutnya ya, nanti capek. Tanya lagi. Cukup. Ya, alhamdulillah. Baik, bulu terbaik, barang terbaik, alhamdulillah. Oke, Farudah. Pertama ini soalnya. Pertama. Jelas bahwa lokasi ada yang lebih dahsyat kayaknya ya. Lokasi di ada kolam katanya. Iya. Yeah. Saya kurang tahu lah. Mana kolam? Iya. Yeah, yeah, yeah. Oh, ada air. Katanya ada air dari sini. Iya. Karena kita udah apa melakukan mediasi di tempat pertama ya. Kita akan coba ke next journey. Nah, karena tempat selanjutnya lokasi kedua. Oke. Okay? Kita langsung ke sana. Oke, okay, Barudak. Ayo lanjut. Jalan. Langsung. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ayo, mari. Ini. Ayo, mari Pak. Di perasaan tidak ada saung di sini. Kok tiba-tiba ada saung? Lewat sini ya? Oh, ini nih. Barudak. Kita sudah ada di lokasi kedua. Ya. Jadi kita akan menghadirkan mediator yang kedua sekarang, ya, di tempat yang lokasi yang kedua ini. Mau dihadirkan sekarang aja mediatornya, boleh? Silakan, jadi Bapak, Om. Nah, jadi mediatornya sudah ada bersama kita di sini, dengan Pak Ustadz, dengan teman-teman saya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai lagi ya, kita akan... Pak Ustadz, boleh untuk langsung... Insyaallah pada malam hari ini lokasi yang kedua ya ini ya saya akan coba hadirkan beberapa makhluk baik yang penting satu aja kita ambil jadi saya laki-laki dikatakan orang Sunda mau gener wo ya saya gener wo asli panggela selain dia insyaallah kita coba hadirkan nanti pakai mediator ya kalau bisa itu sebetulnya lampu jangan terlalu ini. Kan lampu gimana? Lampu bisa nggak di kecil? Bisa aman nggak? Segini pas, Pak. Segini oke nggak? Ini udah oke, Pak. Sambil duduk aja, sambil duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hati. Teater yang kedua, kita coba masukin jenisnya. Udah lah. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa yang berhaji? Maaf mengganggu ya. Sudah lama di sini. 100 tahun ada enggak? Ya, adalah generasi. Lagilah, semuanya jalan. Tidak sama, enggak mau terganggu ya. Boleh silakan, silakan. Assalamualaikum. Maaf, jangan nanya yang aneh-aneh kalau itu ya. Gak bisa bahasa Thailand nih. Iya. Assalamualaikum. Maksa. Memang sifatnya kalau ini, kalau bila dikatakan pemarah ya, dia kalau keganggu, dia pasti langsung marah. Makanya jangan coba-coba. Kalau kita berada di sini, ngomong sembarangan, sembarangan ya. Biar banget ya. Kita panggilnya apa? Uwa, Mamang, Bapak Ume. Sudah lama di sini, Pak. Ribuan tahun. Saya raja. Rajanya di sini, memang dia penguasanya di sini. Oh, saya raja di sini. Mungkin yang tadi yang dibilang Nyai tadi. Itu ratunya. Iya. Ada raja ya, ada. Bisa enggak kalau kita ke kolam ke sana? Kenapa boleh? Bisa. Kan bapak rajanya. Bisa. Nggak apa-apa, dia nggak bisa. Nggak bisa ya. Beda kekuasaan ya, Pak. Beda kekuasaan lagi berarti di sana. Ada wilayah ya? Iya. Ada yang ditanya lagi, soalnya kan cukup, ya. Cukup kayaknya, capek kayaknya. Cukup. Sudah cukup kali ya? Ini. Cukup. Ini. Ini. Ya, kita keluarkan ya. Aja. Terima kasih ya. Mohon maaf, Pak ya. Nah gitu pemirsa. Ya, Barudan, ada mungkin sosok-sosok yang memang tidak bisa ditanya secara rinci, ya. Karena mungkin kedatangan kita juga kan mungkin ramai-ramai ke sini. Iya, terlalu mengganggu lah. Datang ke sini ya, pengennya berkomunikasi, bersilaturahim. Cuman ya sama saja gitu, kita datang ke rumah orang atau ke rumah siapapun, mesti ya. Ada izin atau gimana mungkin tidak nyaman atau bagaimana. Kita akan lanjut ke lokasi ketiga. Ya, alhamdulillah di lokasi kedua tadi kita sudah berbincang sama ada mediator, ada yang ya tadi sudah lihat sendiri ya teman-teman seperti apa tadi keadaannya. Oke, kita akan lanjut ke lokasi ketiga. Jadi teman-teman yang udah ngikutin sampai lokasi kedua ini, kita akan lanjut ke lokasi ketiga sampai berjumpa lagi di sana. Oke, mari teman-teman. Go. Tempatnya air, ada air ya. Sungai tadi ya. Katanya air di sini lebih, ini penghuninya banyak ya, goib-goibnya. Kekuatannya lebih besar, lebih dahsyat. Ini dahsyatnya gede. Ini gede banget. Allah. Allah. Kenapa kamu di sini? Ini lumayan nih. Enggak mau insya Allah. Asal dia itu enggak, asal kita enggak mengganggu, selama enggak mengganggu dia enggak. Insya Allah dia enggak berani mengganggu juga ya.
Nah, makanya ke tiap tempat ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini lumayan ya di tempatnya. Kerasa di sini. Kalau kerasa merinding ya, ini ya. Biasanya Goib begitu. Kalau ada merinding ya. Hihui. Ini agak hihui. Besar ya. Di sini beda. Bedanya mana? Beda di sini. Beda. Sebetulnya udah ada batas di sini, enggak boleh ke sana ini. Oh, di sini teh. Iya. Di depan. Kelihatan enggak merah di sana? Enggak ada. Ini maaf ya, udah dibatasin sampai sini. Ya udah kayaknya Pak Ustaz. Panas. Ini energinya makin kuat. Yuk Pak Ustaz yuk. Ini panas. Beda ini. Yuk. Ini udah, benar, beda. Panas. Awalnya di sini panas. Pak Ustaz mari Pak Ustaz. Sudah alhamdulillah. Taralukeun sigana awana. Ini kita udah melewati batasnya kata Pak Ustaz, ini ada air yang tadi juga hujan besar. Ya, ini makin kuat makin ke sana insyaallah. Bisa aja ke sana. Cuman ya kita juga kan memikirkan kru-kru yang ikut ke sini. Keselamatan semua. Jadi kita nggak bisa asal jalan-jalan baik ke sana. Kita bawa kru juga, banyak yang harus dipertanggungjawabkan baru dah. Coba kalau kita teman sama Pak Ustadznya mungkin bisa ke sana. Mau tapi kalau tunggu. Alhamdulillah enggak. Sudah cukup dikasih tahu tadi kata Pak Ustadznya udah batasannya sampai situ. Awas nanti kamu masuk lagi. Ini ya bukan aku dia yang masuk. Oh. Kameramennya masuk kakinya ke sini. Udah kita balik ya. Ya. Tadi kita sudah ke bawah Garuda ke area perairan yang tadi katanya memang kata apa ya disebutnya? Ini nunggu di sini tidak mau. Lalambut. Lalambut. Karungun. Ya jadi. Kau dah kesal. Pak, mang. Eh itu kenapa itu? Tolong. Oh ini kayaknya ini salah satu ada yang masuk ya. Kancil. Ada orang kemasukan kancil. Mana ini kemasukan kancil? Boleh tahu tempat matinya di mana? Tuh dikasih ke kandang mah. Jadi parah. Terakhir dikasih makan apa? Mungkin ikan. Para kayangan berenang. Kajajaden anda ya. Bisa duduk mau pulang? Mau pulang. Kemana? Ke kandang. Kerancah upas. Wow, malik ke nama. Kerancah upas. Besok ada pre-wedding. Kena lebih. Atasnya dikeluarkannya, wihnya kerancah upasnya. Capek. Bentar, tolong wihnya. Ini paparin sama bos. Abi weh, kita kumpul. Bisa, Ji. So, semangat. So, yuk. Air. Salah satu kru kemasukan uncal ya. Sudah cukup. Lihat, Mang. Aman. Aman. Masih sudah ini. Sudah tidak kondusif. Tidak kondusif pada kemasukan uncal. Udah terlalu random. Udah kemasukan uncal udah. Udah power. Terlalu random. Power. Oke, pokoknya seperti itu Mbak Roda, mungkin uji nyali nanti itu adalah segmen terakhir kita di Blue Buster malam ini ya. Ya alhamdulillah mungkin malam ini kita akan tutup di sini. Endingnya nanti kita akan lihat uji nyali seperti apa ya. Ya. Insya Allah terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz, Bapak Rizky Ritonga ya, dan Bapak Arif sudah menemani segmen Blue Buster yang kedua. Gak tau mungkin yang ketiga, yang keempat, kalau masih betah kita ikut terus. Iya, oke, siap. Saya dan segenap kru, ya, seganjil, ya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah dari kita semua, ya. Teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita uji nyali. Oke, Mbak Rudak. Jadi ini adalah segmen terakhir dari Blue Buster. Ya. Ini yang paling gue tunggu-tunggu nih. Hita, Rizky Ritonga, aduh tai burung. Dan Mang Arif, kita akan melakukan
Uji nyali. Uji nyali. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah. Sampai tidak. Dadah aja ya. Sampai dadah. Iya, sampai. Bisa aja kita beres opening ini kayak dadah-dadah beres berarti. Iya. Tapi tidak. Bisa jadi nanti adan awal ya. Adan awal? Dadah. Iya, enggak kerasa tiba-tiba adan awal jam 3. Iya. Jamaah di sini. Ya, makanya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi ini adalah lampu terakhir. Ini kita akan matikan, beres ini nanti kru-kru akan pergi ya. Mulai-mulai, Roman. Assalamualaikum. Kepada balik beneran. 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 Balik ya. Karena kita nih gitu ya. Tetap nih orang intro bener dong pada balik dong. Keren tadi canda. Yang penting mah tahu jalan, yang penting ke atas dari sini. Tapi tadi dari tingkat empat sih. Mana yang paling rombongan? Ini sebenarnya sulit untuk diinikan. Jadi tempat pertama pun pas kita mediasi awal, Kunti. Iya. Debi. Apa itu yang lempar ya Allah? Mana enggak ada yang lempar? Enggak tadi ada. Tetek itu. Apa yang lempar? Enggak ada yang lempar. Ada anjing di takut nih. Ranting-ranting. Sumpah. Sumpah, ranting tanya Bang Arif. Kerasa anjing. Beda suasana saat kita bareng-bareng sama kru, sama kita bertiga doang beda pisan. Jadi, saya sih tidak takut dah, cuma kaget. Bukan urusan takut sih, tapi ya beda aja gitu kan. Beda. Kita lanjutkan dulu obrolan tadi, mana yang paling serem gimana? Kalau mana di mana? Apa? Yang paling serem kata mana? Yang paling serem di bawah, yang kata bapak Mas Akang. Yang kata dia tadi di bawah itu jangan sampai ke bawah. Nah. Goblok. Sudah dong. Hei. Ya Allah, apa itu? Enggak tenang banget duduk si anjing. Oh, ini ada banyak orang. Di mana ini? La ilaha illallah. Enggak kaget. Kita cuma kaget. Apa lempar balik ya? Kita lempar balik. Mana ya? Tawang! Lempar balik. Gimana nih? Ya kita deketan aja, duduknya kita deketan aja dulu. Tapi aku ditunggu. Ya aku enggak takut kan tadi. Iya, kan kamu enggak takut udah duduk di situ kamu. Tapi gimana? Kalau misalnya di antara kita bertiga tiba-tiba ada yang kayak di pos kedua. Kream. Kutinggal. Ini gangguan intens sih. Iya, beda ya pas sama kru-kru ya. Cuma nggak tahu kenapa yang tadi awalnya saya memang mungkin terdiam karena kaget juga ya baru lihat yang seperti itu. Tapi untuk sekarang mungkin malah menjadi seperti menyatu. Waduh. Tapi tak. Hey. Asam lambung anda. Come on, boy. Aduh ya Allah. Udah yuk. Guys. Udah. Udah dong. Udah. Guys.
Ini kru pada kemana? Udah, panas, 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 panas,